Biar goreng kerupuknya makin praktis, Unyil punya alat penggorengan otomatis nih. Kalau mau goreng kerupuk dalam jumlah banyak, jadi makin praktis deh. Ya ilah, ini si Unyil kemana sih? Goreng kerupuk ditinggal-tinggal. Nyil, Unyil. Waduh, gosong dah. Lala, ngapain ini kerupuknya? Kok ngangkat sendiri? Waduh, ada demitnya di kompor. Aduh. Ya ampun, Po Ipe, hati-hati dong, Po. Aduh. Aduh, Nyil, tolongin Nyil. Ada demit, Nyil. Ada hantu. Hah? Hantu apaan sih, Po? Siang-siang begini mana ada? Lah, beneran, Nyil. Itu tadi kerupuknya kakak sendiri. Tahu aja tuh hantunya ya, kalau kerupuknya udah matang. Itu kan memang alat goreng otomatis, Po. Hah, dasar Po Ipe. Ya udah, ayo, Po. Sini, Unyil ajarin deh caranya. Oh, begitu, Nyil. Ayo dah, Nyil, ajarin Po-nya. Nah, kayak gini nih cara kerjanya. Pertama, kita tuang dulu minyak gorengnya. Kalau sudah, kita atur deh suhu yang diinginkan dan berapa lama kita mau masak. Tinggal ditungguin deh. Jika suhu sudah mencapai yang sudah kita tentukan, alarmnya bakal berbunyi. Biasanya ibu-ibu kan suka lupa tuh kalau habis manasin minyak. Alat ini terinspirasi dari salah satu mahasiswa yang orang tuanya memiliki usaha produksi kerupuk. Biar produksi kerupuk singkongnya lebih efektif dan efisien. Karena sudah otomatis, gak perlu repot-repot mengangkat kerupuk yang sudah matang. Tuh, lihat, keangkat sendiri kan kerupuknya. Jadi bisa menggoreng sambil santai-santai deh. Alat ini juga dilengkapi spinner alias mesin pengeringnya. Tinggal dimasukkan saja, lalu tunggu beberapa menit. Dijamin deh, kerupuknya langsung kering dan gurih. Bisa langsung di-packing deh. Alat penggorengan otomatis ini diciptakan oleh kakak-kakak mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Inovasi penggorengan ini sudah menang kompetisi teknologi tepat guna di kota Surabaya. Ah, cocok banget nih buat ibu-ibu di rumah yang sibuk atau mau buka usaha.